Pantauan suasana di Terminal Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Hari Raya Idul Fitri pagi hari ini terlihat normal. Ya, tidak terjadi keramaian pemudik seperti hari sebelumnya. Data dari pengelola Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, aktivitas pergerakan penumpang pada hari ini tercatat 100.000 lebih baik yang keberangkatan maupun yang kedatangan. Pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta ini memprediksi arus balik akan terjadi pada H+4 hari Raya Idul Fitri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.